تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث daripada Aus bin Ibn Aus berkata Nabi bersabda أفضل أياكم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه نفخة وفيه صعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ يقولون بليت. فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. Maknanya hari kamu yang paling afdal ialah hari Jumaat. Nama dia Sayyidul Ayyam. Pada hari itu Adam dan para itu nyawa dicabut, iaitu pada hari itu penciptaan Adam dijadikan Adam, dan pada hari itu juga nyawanya dicabut, dan juga hari berlakunya kiamat. Pada hari itu juga berlaku tiupan sangkakala, iaitu kiamat. Maka perbanyakkan ucapan salawat ke atasku pada hari itu, kerana salawat sekalian akan dihadapkan kepadaku. Para sahabat bertanya, bagaimanakah salawat kami akan dipersembahkan kepada kamu Rasulullah, sedangkan kamu telah binasa, mana mati? Maka mereka memaksudkan sebagai binasa di mamah tanah dan sebagainya. Maka baginda pun bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi dari memakan jasad-jasad para nabi. Hadis yang kedua daripada Abi Darda, Nabi bersabda, aksiru minas salata alayya yaumal jumah fa innahu yaumun mashhud tashhaduhul malaikah wa inna ahadan lan yusalli alayya illa urlat ala salatuhu hatta yafrigha minha. Qultu wa ba'da al-maut? Qala inna Allah harrama 'ala al-ard an ta'kula ajsal anbiya fa nabiyullah hayyun yazquhu. Maka makna dia, perbanyakkan ucapan selawat ke atasku pada hari Jumaat, ia adalah hari penyaksian, disaksikan oleh para malaikat. Sesungguhnya tidaklah seorang itu mengucap selawat ke atasku melainkan selawat itu dipersembah padaku sehingga selesai mengucapkan. Aku bertanya, adakah ia juga berlaku selepas wafatmu? Baginda bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi dan memakan jasad para nabi. Maka Nabi Allah itu hidup di dalam kuburnya dalam keadaan dikurniakan rezeki. Dua hadis tadi sidang Jumaat, maksud dia sama. Maknanya selawat pada Muhammad SAW pada hari Jumaat diafdalkan. Hingga sahabat tanya, bagaimana yang kamu telah pun mati? Maka Nabi menjawab, para anbiya, para nabi semuanya dalam kubur keadaan tidak mati, bal ahyaun inda rabbihim, dan juga Allah beri rezeki pada para nabi, para anbiya yang berada dalam kubur. Jadi riwayat pada Ali berkata, Nabi bersabda, al-bakhil, orang yang bakil ialah apabila disebut nama kursi dia. Man zukirtu indahu falam yusalla alayya. Kalau kita hari Jumaat, hari Sayyidul Ayyam, hari pengulusan Nabi, hari tiupan sangkakala, hari jadinya Adam, hari kiamat, hari Allah pilih. Tadi pun ayat saya baca jelas tuan-tuan, kita pun malah nak berselawat. Orang sebut nama Nabi pun malah.
kadang-kadang orang berdoa sebut nama Nabi, kita belah lah majlis. Ha, tu tuan-tuan, itu pun satu perkara juga. Kita belah terus. Dah kita duduk belakang Pak Imam. Pak Imam baca doa, sebut nama Nabi, wakil kepada Nabi Pak Imam ni, ulama-ulama ni. Kita belah juga. Maka hadis ni kata, ini orang bakhil. Jangan kita anggap bakhil itu dalam sudut material. Dalam sudut mulut kita bakhil. Sedangkan kita boleh bercakap macam-macam urusan dunia. Nak sebut nama Nabi pun berat. Jadi esok nanti kiamat, Nabi tanya, mana bukti yang kamu ni jadi umatku? Maka mulut kita sudah jemaah tak terjawab. Tak terjawab. Di dunia pun kita berat. Inikah pula di akhirat. Ha, itu penting tuan-tuannya. Jadi yang pentingnya, kita perbanyakkan selawat pada Nabi kita Muhammad SAW. Tengok hadis lain. Aksiru alayya minas salah fi kulli yaumil jumaah. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jumaah. Faman kana aksaruhum ala salatan kana aqrabuhum minni manzilah. Perbanyakkan selawat ke atasku pada setiap hari Jumaat. Sesungguhnya selawat umatku dipersembah padaku pada setiap hari Jumaat. Barang siapa yang paling banyak mengucapkan selawat ke atasku, maka ia adalah orang yang paling hampir kudukannya siku. Ha, maknanya, ha, kul in kuntum tuhibbuni fattabi'uni. Kalau mencinta pada aku, ya, Allah kata, maka ikutlah aku. Begitu juga Nabi. Nak ikut Nabi, kita perbanyakkan selawat dan seolah-olah kita hampir dengan Nabi. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita di dunia ni, kita hampir dengan para ulama pun satu benda yang paling istimewa. Ini kan pula kita nanti hampir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, hadis kelima, aksirus salah. Banyakkan selawat ayah fi lailatiz zahra, iaitu malam gelmelapan ataupun hari bercahaya. Nama dia hari Jumaat juga. Dia gunakan zahra. Wal yaumul aghar, kerana sungguhnya selawat sekalian dipersembah padaku. Fa inna salatukum tu'radu alayya fada'u lakum wastaghfir, maka aku memohon mendoakan serta mohon keampunan pada kalian. Jadi Nabi juga beri ganjaran kat kita, segala selawat kita, segala apa yang sebut kepada dia, maka dia balas dengan satu benda nama dia kurniaan pada kita. Dan juga dia balas pada dia dengan memohon keampunan dan sebagainya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, maka apakah dikatakan solawat itu? Solawat itu asal daripada kata solah, iaitu berhubungan. Ya? As-solah itu sendiri mana ad-doa. Semayang-semayang asal ada doa. Jadi dalam as-solah itu ada doa. Dalam doa itu ada as-solawah. As-solawah itu makna doa. Mendoakan sesuatu yang baik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salam dan selawat ke atas dia. Itu istimewa tuan-tuan. Salam dan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kata, ha, apabila kita mendoa selawat, maka nama dia Allah beri barakah. Allah beri keberkatan pada kita, ya. Daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Bukhari, pujian Allah terhadap Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau Allah puji kat Nabi, malaikat puji kat Nabi, kita ni siapa? Ha, tuan-tuan, gitu makna. Kita ni siapa? Dahlah kita sama manusia pun tak puji. Sama member tak puji. Orang buat kebaikan tak puji, kan? Ha. Ini kat Nabi pun tak puji. Sedangkan Allah puji Nabi dia. Para malaikat jawab Nabi dia, Nabi-Nabi yang ditugas malaikat turun wahyu tu. Sedangkan kita duduk senyap. Tadi saya beritahu dah, bahawa bakhil, kedekutnya mulut kita untuk menjawab selawat kepada Muhammad SAW. Imam Tirmizi kata,
Allah juga merahmati kepada Nabi. Rahmat Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sidang Jumaat. Dalam hadis lain, hadis kursi, Allah kata, Anallah. Aku ni Allah. La ilaha illa ana. Aku Allah. Maka dia kata, orang yang berhak sembah aku, bukan ada sembah lain. Sabaqat rahmati. Ha, ni hadis kursi tuan. Aku ni beri kemudahan padamu, dia panggil prasarana. Kita ni tak payah kita menyombonglah. Semua benda yang kita buat tu adalah prasarana Allah. Ni, kita duk kata kita hebat buat tu buat ni. Sumber siapa bagi? Sumber Allah. Kita hanya memproses sumber Allah. Minyak ke apa benda ke dalam dunia ni, semua sumber Allah. Maka sumber Allah itu rahmat dia tuan-tuan. Jangan main. Jangan kita kata, oh ini sebab aku pandai, sebab aku kaji, sebab aku hebat. Bukan. Sebab Allah rahmat kamu lah, kamu pandai. Dalam rahmat itu sidang jemaah, ada benda nama nikmat. Nikmat. Dalam nikmat tu ada benda lagi. Nama dia apa? Barakah. Barakah tu sebab Allah beri manusia ni potensi. Orang ni gini, orang ni gini, orang ni gini. Ha, potensi. Tak sama. Tak sama. Faddalallah ba'dukum ala ba'di fi rizqa. Tujuannya apa? Dengan rahmat Allah itu untuk memudahkan Allah tabuh rahmat dia yang diberi nama rezeki. Baru kita nampak kan? Adam turun ke bumi tu tuan-tuan. Adam turun, dia mengguna semua kemudahan Allah. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Perasaan Allah beri, rahmat Allah beri. Kita pun sama. Kita mari ni tuan-tuan, bukan kerana kita rajin. Kita mari ni bukan kerana kita malu kat bini kita. Tak. Sebab mari dengan rahmat Allah. Daripada pagi tadi lagi. Iaitu katanya hadis. Apa hadis kata? Al-Jum'ah bimana al-ghasal. Kita setiap bangun pagi tadi mandi, tuh Jum'ah dah tuan-tuan. Bukan setiap mari duduk kat sini. Pagi tadi kita mari solat Jumaat tadi. Apa? Sejadah. Biar sejadah tu jadi program. Bermulanya Jumaat pagi dengan mari solat sunat sejadah. Biar penuh masjid kita ni. Biar jadi program. Kita kata, oh tak apalah, semangat di rumah pun sah juga, betul. Jadi satu keparduan, bukan kewajipan. Kalau kewajipan, semangat di rumah pun boleh. Jadi keparduan apabila kita bagi hari Jumaat ni satu kewajipan. Baru tuan-tuan kita nampak. Maka dalam bab selawat ni pula ada pengertian lain. Adapun pengertian kita selawat kepada Nabi, mengakui kerasulan dia, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah. Masya-Allah. Kita mengaku tuan-tuan ya, mengaku dengan lidah kita, tasdik. Lepas juga serta memohon ampun kepada Allah pula. Tuan-tuan, melahirkan kurnia keutamaan dan macam-macam dalam makna-makna yang lain selain pada hak. Saya beri tiga perkara tadi. Daripada itu kita buat kesimpulan bahawa selawat itu pertama pujian, yang kedua barakah, yang ketiga rahmat, yang keempat kemuliaan. Empat perkara, empat poin. Kalau kita ada empat poin tu, maka ringanlah kita nak buka mulut nak jawab. Apa yang kita dengar ustaz ceramah ke, kita baca buku ke, kita doa ke, dan selawat itu ada dalam tayat akhir. Tayat akhir ya. Itu pun satu hal tuan-tuan. Baik. Maka katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata, sanjungan pujian dan pengagungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta memohon limpahan kemurahan dan menambah limpah. Dah limpah dah, suruh tambah lagi tuan-tuan. Ya, melimpah ruah. Itu makna dia. Lepas tu
kemurahan dia, ya, bukannya memohon kemurahan tersebut saja, kemurahan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, barakah dan rahmat dia yang kita hendak, tuan-tuan. Sebab itu kita masuk surga, tuan-tuan, bukan kerana amal. Bukan kerana amal, amal tu perlu, tapi masuk kerana ridha dan rahmat Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah tuan-tuan, bahawa selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu ini amat penting. Bukan sekadar amat penting, dia merupakan satu dulang-dulang nak angkat kita punya amalan. Dulang nak letak gelas nak bubuh air itu kena ada dulang. Nak angkat melekat, nak angkat. Jadi kalau kita duduk dalam majlis, seboleh-boleh jemaah, janganlah kita bangkit, tuan-tuan, ya. Ha, jadi akhir kata, kita dah masuk waktu Jumaat, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Sekian, terima kasih. Wallahu alam. Assalamualaikum.